koordinasi Otoritas Jasa Keuangan bersama pemerintah daerah di Riau dinilai sangat penting untuk memajukan inklusi keuangan di masyarakat. Peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD dinilai penting untuk memaksimalkan inklusi keuangan, terutama di daerah-daerah terpencil dan jauh. Hal ini dijelaskan langsung oleh PLT Kepala OJK Riau Endang Nuryadin kepada peserta Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah yang diikuti oleh perwakilan 12 kabupaten kota di Riau bersama Pemprov Riau. Pertemuan ini membahas bagaimana akses keuangan dapat tercipta lebih murah dan mudah, terutama daerah remote area atau yang jauh dari pusat kota, sehingga layanan jasa keuangan yang berizin oleh pemerintah menjadi solusi terhadap kelancaran produktivitas masyarakat. Kita coba cari, ya, cari solusi bagaimana daerah-daerah yang belum dijangkau oleh lembaga jasa keuangan yang formal, ya. Nah itu bisa dilakukan oleh TPKD ini, bisa masyarakat di sana itu bisa mendapatkan aset keuangan dengan baik, ya. Kalau di mungkin di daerah yang remote area, lembaga jasa keuangan yang non formal banyak sekali, ya. Karena itu mereka juga dibutuhkan, ya, seperti misalnya rentenir, karena di sana perangkat nggak masuk, ya, pegadaian mungkin nggak masuk, PNM mungkin nggak masuk. Nah di sinilah kita tadi mencoba, tadi dijelasin Pak Jo, jadi akses keuangan ataupun inklusi keuangan itu di berbagai negara itu sudah menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian suatu negara. Pendekatan inklusi akses keuangan bagi masyarakat suatu wilayah dengan lembaga keuangan formal dapat meringankan beban masyarakat dari jeratan rentenir. Hermansyah melaporkan.